aja Mas, fotografer Mas. Baju hijau. Sini aja. Ya, baju hijau, baju hijau. Crash, in front, crash. In front. Adiós. Penonton, terkait dengan penataan di sepanjang Jalan Sudirman, kita ingin melakukannya komprehensif. Jadi bukan sekedar satu aspek saja. Alat transportasi yang setiap orang miliki, minimal mayoritas dari kita memiliki, adalah kaki. Itu alat transportasi pertama kita. Tetapi seringkali kita tidak memprioritaskan itu sebagai alat transportasi. Nah, di Jalan Sudirman ini kita akan menerapkan prioritas nomor satu adalah pada pejalan kaki yang berkegiatan mobilitasnya ditopang dengan kegiatan jalan kaki. Nomor satu, karena itu satu soal arealnya yang luas. Yang kedua adalah kita melakukan penambahan pada crossing sebidang. Teman-teman lihat itu nanti akan ada lebih banyak lagi pedestrian, lintasan penyeberangan lintasan sebidang atau pelikan crossing. Kemudian yang kedua adalah dengan revitalisasi JPO. Ini 3 JPO yang sedang direvitalisasi, bukan saja berfungsi untuk menyeberangkan, tetapi juga dia memiliki fungsi estetika. Jadi nanti rancangannya, desainnya akan membuat suasana di Jalan Sudirman ini menjadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan revitalisasi ini kalau menurut jadwal tadi akhir bulan ini akan selesai, sehingga akhir tahun nanti sudah bisa dilihatlah hasilnya. Kemudian kita juga berharap nanti di sini bisa memberikan jalur untuk sepeda. Jadi kalau dibilang urutannya, nomor satu adalah pejalan kaki, nomor dua adalah menggunakan sepeda, kemudian nomor tiga adalah kendaraan yang mengangkut untuk kepentingan umum. Baik itu adalah transportasi umum massal maupun kendaraan-kendaraan seperti ambulan, seperti petugas, baru kemudian kendaraan pribadi. Nah, kira-kira urutan prioritas penggunaannya seperti itu. Nanti ke depan kita juga akan melakukan pengetatan parkir. Pengetatan parkir itu dua. Satu adalah dengan peningkatan biaya parkir,
yang kedua dengan pengurangan tempat parkir sehingga lebih banyak yang masuk ke jalan Sudirman dan Tamrin menggunakan kendaraan umum atau pejalan kaki. Nah, itu yang kita ingin tata di sini, mudah-mudahan akhir Desember satu fase selesai, nanti sambil kita tuntaskan MRT-nya bulan Maret. Tiga-tiganya selesai. Memang selama pengerjaan kita menggunakan Pelikan Crossing, tapi akan ada tempat yang JPO-nya juga dilepas di Tosari, di halte Tosari nanti akan menggunakan Pelikan Crossing dan tidak lagi menggunakan JPO. Jadi di dekat Bundaran HI, baik sisi utara maupun sisi selatan, semuanya akan menggunakan Pelikan Crossing. Besok akan dimulai pembangunan Pelikan Crossingnya. Sesudah Pelikan Crossingnya selesai, JPO-nya dicopot. Nanti pertimbangannya apa, Pak? Meniadakan JPO di situ. Nomor satu adalah karena itu harus digeser. Lokasi yang sekarang itu menimbulkan kemacetan ekstra karena turun dari TJ itu bertemu dengan pertigaan dari Imam Bonjol, bertemu dengan kendaraan dari Tamrin, dari Bundaran HI. Jadi di situ turun kendaraan, mangkal, ngetem, ngambil penumpang satu lokasi. Akibatnya itu seperti simpul yang menimbulkan kemacetannya panjang. Nah itu harus digeser. Digesernya kemana? Ke utara. Digeser ke utara depan kedutaan Jerman. Nah ketika digeser ke utara ke depan kedutaan Jerman, jauh lebih efisien kalau itu digunakan menggunakan Pelikan Crossing daripada mindah JPO. Karena itulah kemudian pakai Pelikan Crossing. JPO-nya nanti dimanfaatkan tempat lain. Karena kalau JPO begitu utuh bisa dipindah secara lengkap. Jadi mudah-mudahan itu semua bisa tuntas akhir Desember. Nah nanti halte TJ di Tosari akan lebih panjang dari yang sekarang. Karena bukan dipindahkan haltenya tapi diperpanjang. Dari yang ada sekarang diperpanjang ke utara sampai ke depan kedutaan Jerman. Kalau mungkin nanti itu kebijakan TJ dan mereka mungkin akan menyebar mana yang dibagi. Mana yang turunnya di Tosari, mana yang turunnya di Bundaran HI. Karena ada dua lokasi yang tujuannya kira-kira sama-sama di tengah situ. Dan disitulah letak integrasi yang kita ingin melakukan. Tapi trotoar-trotoar yang mengarah ke JPO sendiri sudah ramah disabilitas, Pak? Harus dibuat ramah. Bagi yang belum harus dibuat ramah. Jadi karena ini kita membangun baru. Lain dengan kalau kita membangun, mengkoreksi. Kalau ini bangunan baru, yang sekarang sudah harus ramah penyandang disabilitas. Tidak ada lagi, mohon maaf, nggak ramah, nggak bisa. Dan kemarin sudah diuji, ini termasuk yang di sini. Ini akan dibongkar nanti. Karena kemiringannya terlalu tinggi, sehingga bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sendirian, terlalu berat untuk menggerakkan sendiri. Karena kurang landai. Jadi nanti harus dibongkar, dilandaikan. Jadi seluruh fasilitas di jalan Sudirman ini harus ramah penyandang disabilitas. Wajib. Tapi dengan segala upaya yang Pemprov lakukan itu, kira-kira bisa menekan angka lalu lintas itu sampai berapa persen ya, Pak, ya? Kepadatan. Nanti biar kalau itu pakai studinya aja ya. Tapi itu sangat ditentukan pertama pada banyak faktor. Tapi faktor paling penting adalah ketersediaan tempat parkir. Selama ada tempat parkir yang cukup, maka orang akan naik mobil. Belum. Lagi dibikin studinya, kemudian nanti mudah-mudahan akhir bulan ini bisa difinalkan. Dan itu nanti insya Allah kita laksanakan di waktu, kayaknya tahun depan kita berlaksanakan, belum tahun ini. Pak, di Jakarta ada 30 titik rawan banjir, Pak, itu antisipasi dari Pemprov DKI untuk antisipasi banjir seperti apa? Ya, pertama tersediaan petugas di situ, kemudian memastikan bahwa tempat-tempat yang memang rendah, pompanya semua berfungsi dengan baik. Karena memang ada tempat yang nggak bisa dialirkan airnya untuk semua fungsi baik. Tempat yang kemudian ada potensi gorong-gorong yang bisa bermasalah itu diperiksa. Pak, untuk mana sendiri, Pak, itu kan katanya dianggarkan 150 juta untuk tahun depan revitalisasi itu. Memang apa yang mempertimbangkan untuk direvitalisasi, Pak Monas? Nanti kita tunjukkan gambarnya aja rencana revitalisasinya. Sebetulnya ya
berrevitalisasi itu sebenarnya akan lebih komprehensif lagi. Sekarang sedang disiapkan sayembara untuk penataan kawasan Monas. Nanti kalau sudah dengan itu nanti ada pemenang, nanti kemudian kita bisa mulai kerjakan. Tapi kondisinya memang harus sangat direvitalisasi. Ya, supaya Monas itu bisa menjadi tempat yang lebih optimal. Saat ini pemanfaatan Monas masih terbatas pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kegiatannya pun terbatas. Monas lebih seperti lapangan besar, tapi aktivitas di situ sangat minim. Dan kemudian di dalamnya pun diorama dan lain-lain sudah harus diupdate, bukan diganti, tetapi dibuat lebih sesuai dengan zaman sekarang. Perlu penambahan-penambahan. Cuman saya sampaikan, diorama yang ada sekarang itu bagian dari museum. Itulah diorama era 70-an, 80-an, itu bagian dari orang bisa lihat tuh. Dulu kalau bikin diorama begini, sekarang sudah bisa 3D. Sekarang udah dengan pakai kacamata, orang bisa merasakan pengalaman yang audiovisual lengkap. Nah, jadi kita harus mengarah ke sana. Tapi museum itu sendiri bagus untuk anak-anak melihat zaman dulu begini loh kalau mau bikin diorama. Sekarang udah bisa imajinasi muncul seperti reality. Ya, nanti itu bagian dari Pak, kalau Persija menang, lobby ikan lokal gitu. Pak peneliti mengatakan 11 cm per tahun, ada upaya dari Pemprov itu apa? Itulah, kenapa kita menggencarkan program vertikal drainase, supaya air di tanah kita ini terjaga volumenya, karena salah satu sebab penurunan tanah, salah satunya adalah karena air tanah yang ditarik. Kemudian juga karena tentu bangunan-bangunan ini kan berat, jadi turun ke bawah airnya diangkat. Nah, kita akan secara masif membangun vertikal drainase. Menurut catatan studi kemarin diperlukan kira-kira 1,8 juta lubang drainase yang harus dibangun di seluruh Jakarta. Dengan dibangun 1,8 juta lubang itu, maka setiap lokasi, setiap rumah, setiap gedung itu harus penuh lubang untuk menurunkan air ke bawah. Di Jakarta ini kadang-kadang unik, air yang kotor dan bekas kita simpan ke tanah, air yang dari hujan kita alirkan keluar. Jadi air tanah kita itu kualitasnya pun makin menurun, karena justru yang dimasukkan air yang dilimbah, hasilnya diolah dulu. Tapi coba lihat septic tank kita itu, mayoritas semuanya diserapkan ke dalam tanah, sementara air hujannya malah dialirkan keluar. Harusnya air hujannya diturunkan ke dalam, dimasukkan ke dalam tanah, air limbahnya dikelola baru masuk dalam tanah. Kalau sekarang malah air hujan tuh hampir mayoritas dikirim ke sungai. Itu sebabnya tanah kita makin turun, makin hari makin turun, dan itu yang harus dihentikan dengan cara drainase vertikal. Pengawasan terhadap gedung-gedung dan juga rumah-rumah yang masih mengambil air tanah bagaimana, Pak? Ya, itu. Kita akan siapkan mulai tahun depan alat untuk kita bisa mengukur lebih baik penggunaan air. Jadi alatnya itu digital, yang tidak perlu didatangi oleh petugasnya langsung, yang rutin setiap bulan melaporkan, kemudian di semua titik lakukan pemeriksaan dan dipasang alat itu. Pak, drainase vertikal katanya akhir November katanya diumumin, Pak. Udah, alhamdulillah bagus. Di mana aja? Mana tempatnya, Pak? Gini, ini tuh kalau nunjukin harus hujan soalnya. Tadi udah enggak hujan. Iya, hasilnya yang kemarin aja sama titik-titik. Iya, lupa ya sebelum tunjukin. Nanti saya kasih ini aja. Jadi ada videonya yang merekam pada saat sebelum ada vertikal drainase, kemudian sesudah ada vertikal drainase. Tapi tempatnya di Pondok Labu. Dilakukan di Pondok Labu, di tempat itu lapangan tapi tidak pernah air surut. Padahal lapangan. Jadi ruang kan biasanya kita mengasumsikan kalau ruang terbuka hijau berarti air menyerap. Tidak, di tempat itu ruang terbuka hijau dan airnya tidak menyerap. Nah, kemudian dibuatkan, dan ketika hujan lebat ternyata airnya langsung surut. Jadi masyarakat di sana melihat langsung.
nanti biar lengkapnya lah menitnya. Tapi langsung pembangunan ya Pak ya. Nah, kenapa lakukan itu? Nomor satu, pembangunan ini akan dikerjakan oleh berbagai SKPD, jadi bukan DPRD. Untuk perumahan dikerjakan oleh Dinas Perumahan. Yang di jalan oleh Bina Marga. Yang di sekitar aliran-aliran air oleh SDA. Karena yang dikerjakan simpel buat lubang. Jadi bukan sesuatu yang apa? Yang luar biasa, tinggal buat lubang aja. Bulan Januari ya, Pak. Begitu anggaran siap kita mulai. Tapi targetnya kita harus membangun 1,8 juta. Bagi Pak, 10 titik longsor di Jakarta, Pak, antisipasinya gimana, Pak? Jakarta Selatan, Pak. Ya, ada di Jakarta Timur sama Selatan, Pak. Antisipasinya seperti apa? Ya, dimonitor aja. Buat warga yang berada di situ, berisiko. Untuk kalau ada tanda-tanda, laporkan pada aparat. Rumah-rumah yang di pinggir ya, di bantaran rawan longsor gimana, Pak? Ya, itu memang ini tantangan kita di situ sebetulnya. Bagi tempat-tempat yang rawan longsor dan lain-lain. Kita coba nanti melakukan pendekatan pada mereka seperti apa agar mereka tetap aman. Ada tempat kita? Kalau mau pindah kita tentu ada tempatnya. Jadi, Anies, kalau MRT Pak, itu kan ada pemindahan Pak yang dari itu jadi ke stasiun BMW ya Pak. Pertimbangannya apa sih Pak? Pemindahan depo MRT Pak yang dari Kampung Bandan akhirnya dipindahkan ke stasiun BMW. Kemarin Pak William sudah bilang itu. Kampung Bandan itu lahannya bermasalah. Tersengketa di hukum, tak selesai-selesai. Jadi kalau kita menggunakan lahan yang masih bersengketa secara hukum, lalu kepada siapa kita bertransaksi? Karena lahannya sengketa, ya kita cari lahan yang bukan sengketa. Pak, itu butuh FS Pak, FS lagi kan Pak ya? Berarti kan ada dana lagi yang harus dikeluarkan. Kemarin Pak William juga mengatakan akan ada dana yang keluar lagi. Nanti sumbernya dari mana Pak berarti? Pak William aja jawab itu, urusan manajemen aja. Tapi yang jelas, Pak, kenapa kita tidak lakukan di sana ya, karena bersengketa. Kalau sengketa. Ya, cukup. Yuk, thank you.